Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimi di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Berita bahagia sekaligus berita sedih nih pemirsa. Kita awali dulu dengan yang bahagia dan juga senang-senang dulu ya. Di mana di sini Ayu Ting Ting melalui akun Instagram pribadinya mengunggah fotonya bersama dengan Boy William dengan caption yang sangat luar biasa. Pasti girang banget kalau teleponan. Hahaha, Boy William seneng kan tulisnya. Kemudian juga foto screenshot yang kedua nih. Masih dalam rangka bahagia dari Ayu yang ini lansir dari story Ayu Ting Ting. Di sini juga menuliskan, "Duh, elah girang mulu kalau teleponan sama kita, Boy William. Happy udah terhibur ya," tulis Ayu di Insta story-nya pemirsa. Itu 0872. Sebelum tidur melepas kangen dulu kayaknya nih. Happy banget Ayu Ting Ting, Boy William. Dan juga dari Kapur Vitamin menjelang tidur Ayu dan juga Boy William yang sedang teleponan kemudian di screenshot ya, dibagikan di story Ayu. Semoga selalu bahagia, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk Ayu dan juga Boy. Meninggalkan berita Boy dan juga Ayu, di sini ada kegiatan Mom Aiting dan juga Ayah Rojak yang ternyata sedang mencari jodohnya untuk Ayu Ting Ting. Di mana di sini di salah satu pertemuan Ayah dan juga Mom Aiting bertemu dengan salah satu pria tampan dan juga sudah mapan serta berkelas. Kadang pria yang bersama dengan Ayah dan juga Mom Aiting adalah pria yang sudah disiapkan oleh Ayah untuk Ayu Ting Ting. Beliau bernama Johnson dan pekerjaannya adalah seorang penyiar di stasiun televisi terkemuka di Indonesia. Dan lihat di sini ada beberapa komentarnya, WKWK ini aku keluarin ah, gak bagus disimpan sendiri videonya. Sahabat nih dari Daily, gue dukung kalau Teh Ayu sama Jason, ganteng sama cantik. Dan langsung di komentar ini oleh Jason nih, Daily, hahaha bisa aja mbak. Oh jadi ini betah ya videonya, kemarin-kemarin dikip dulu, udah kayak time issue aja. Yang lain nyimpen momen di like ya. Inilah sosok pria bernama Jason yang digadang-gadang dijodohkan oleh Ayah dengan Ayu Ting Ting. Nah, siapapun itu yang dijodohkan, banyak banget ya yang dijodohkan dengan Ayu Ting Ting. Semoga yang terbaik akan datang dan semoga yang Ayu impikan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan melihat kegiatan Ayu Ting Ting selanjutnya nih pemirsa, meninggalkan yang dijodoh-jodoh ini, kita kembali ke Ayu Ting Ting, di mana di sini ada beberapa kegiatan Ayu bersama dengan sahabat, mulai dari brownies dan juga pas buka FM, lapor Pak, dan masih banyak lagi kegiatan Ayu Ting Ting yang lainnya. Dan inilah penampilan dan juga keceriaan Ayu Ting Ting hari ini di stasiun televisi kesayangan kita semua tentunya. Dan Ayu Ting Ting tak pernah membohongi publik ya, karena selalu all out ketika ada di stasiun televisi. Selalu untuk Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya nih, kabar sedih ternyata Ayu Ting Ting malam hari ini terkapar alias kurang sehat dan sekarang sedang diperiksa nih oleh dokter kesayangan dan juga dokter keluarga dari Ayu Ting Ting. Lansir langsung dari story Syifa, adik dari Ayu Ting Ting, di sini berduliskan GWSK Ayu dengan hashtag love nih. Semoga sehat untuk Ayu Ting Ting agar besok bisa menghibur kita semua lagi ya. Kemudian di sini dari Dewi, semoga cepat sembuh Cengnya Nabi 4 menit yang lalu. Dari Lake Biba, cepat sembuh Bu Ai, besok ditunggu di brownies nyanyi pantun janda ya 14 menit yang lalu. Dari Didi, cepat sembuh Ayu, wanita kuat, wanita hebat. Adilah syafakilah ke Ayu, ke Ayu kecapean tuh dari siang sampai malam, mudah-mudahan besok di brownies dan pas buka besok ke Ayu masuk 5 menit yang lalu. Dari Fadil, Nehan, masya Allah sedih liatnya kecapean dari
pagi sampai malam kerja. Dari Nihan 75, 17 menit yang lalu. Dari Isma Winani, aduh Teh Ayu lagi sakit, kasihan jadi sedih nih, cepet sembuh Teh Ayu, mungkin terlalu kecapean, jadwal terlalu padat, semangat Teh. 15 menit yang lalu dari Isma Winani. Kenapa apa yang nangis ya, lihat Teh Ayu kayak gini, cepet sembuh Teh, cepet sembuh kesayangan aku, sedih nih lihat idola sakit. Semoga sehat selalu Ayu Ting Ting, wanita hebat, wanita kuat. Pak Mimin juga menyertai Ayu, semoga lekas pulih kembali dan semoga segera bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, amin ya robbal alamin. Ternyata bukan hanya Ayu Ting Ting nih yang sedang tidak enak ke badan. Ternyata sang menantu idaman Nanda Fahrizal ya, yang baru saja pulang dari jalan-jalan bersama sang istri dan juga anak tersayangnya, sekarang hari ini sedang sakit juga nih pemirsa. Dan hari ini, malam ini sedang diperiksa oleh dokter kesayangan dan juga dokter spesialis keluarga dari Ayu Ting Ting. Sehat semuanya dan semoga semua yang menonton channel ini juga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Agar sahabat semua, di sini juga Mimin menginformasikan mengenai kegiatan Ayu Ting Ting yang Mimin lansir langsung dari story Ayu Ting Ting untuk sahabat semua di rumah. Semoga lancar puasanya dan diberikan selalu kesehatan untuk sahabat semua di rumah. Agar sahabat semua, Mimin akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi makan pakai cuting, cumi ting ting sama keripik ikan sambalado dari Ting Ting Kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini ciparah. Pedasnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order. Karena ini kalau siap order langsung habis. Ngomong. Ordernya juga bisa di Shopee. Ting Ting Kuliner, keripik ikan sambalado, cuting, kemasannya juga rapi, jamin enak dan ketagihan. Ada deh guys, enak banget sumpah, nampol. Buruan, order di Ting Ting Kuliner, keripik ikan sambalado. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oh,
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay.